Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Eri Birkis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview perumahan Grand Pasanta Rajek. Rumah ini rumah subsidi ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke video, tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, karena subscribe itu gratis, oke? Kita lanjut review dari fasadnya dulu ya. Rumah ini rumah subsidi di Rajek Tangerang Banten ya teman-teman. Nah, untuk gentengnya di sini menggunakan genteng beton. Nah, untuk kusennya di sini menggunakan kusen kayu. Nah, di sini ada talang air atau ya, jadi kesannya minimalis. Nah, untuk sebelah kanan sini lebarnya 3 meter. Untuk sini bisa kita manfaatin buat membuat taman atau kolam ikan ya teman-teman, tergantung selera kita ya. Lalu sebelah sini, di sebelah kiri ada masih tanah kosong ya untuk carport ya teman-teman. Mari kita masuk ke bagian di bagian ruang tamu. Di sini menggunakan keramik 30x30 lantainya. Dan untuk ceilingnya pun tinggi ya. Ini plafonnya menggunakan plafon GRC. Untuk lebarnya ini lebar ruang tamu 3 meter, panjang ke sana tuh sampai pintu 4 meter ya teman-teman. Yuk kita review di bagian kamar mandi dulu. Di bagian kamar mandi di sini pintunya menggunakan pintu PVC. Untuk lebarnya 1,5 x 1,5. Di sini menggunakan kloset jongkok ya teman-teman. Nah, di sini ada keramik dinding yang sudah dipasang. Nah, di sini ada ventilasi juga. Jadi nggak gelap ya teman-teman. Yuk kita review ke kamar tidur dulu ya. Rumah ini ada dua kamar tidur ya teman-teman. Untuk kamar yang pertama kita review, di sini lebarnya 3 meter x 2,5 meter ya teman-teman. Nah, di sini ada jendela, jadi buat sirkulasi udara keluar masuk sangat cukup ya teman-teman. Di sini untuk ceilingnya tinggi juga, untuk plafonnya menggunakan plafon GRC ya teman-teman. Oke, kita review di bagian kamar yang kedua. Untuk kamar yang kedua, di sini buat kamar anak ya teman-teman. Lebarnya 3 meter x 2,5 meter ya. Untuk lantainya di sini sama menggunakan lantai keramik 30x30. Di sini pintunya menggunakan pintu double triplek. Harus ada di samping sini juga ada jendela ya teman-teman. Jendela, jadi sirkulasi udara tuh keluar masuk, jadi nggak pengap ya teman-teman. Oke, kita review di bagian dapurnya. Nah, ini teman-teman di bagian dapur, di sini masih tanah kosong ya. Jadi kita harus bangun sendiri. Untuk ini lebarnya 6 meter. Panjang kesininya 2 meter. Nah, kita bisa manfaatin, bisa kamar mandi dipindah ke belakang, atau kamar yang kedua, kamar si Ade ini bisa dipanjangin ke sini ya teman-teman. Jadi cukup luas ya. Oke, terima kasih.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau beli rumah di sini, bisa hubungi marketing kami ya. Di sini ada kontaknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.